Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pelajaran fikih akhlak kali ini kita akan belajar tentang berwudu. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Anak-anakku semuanya, yang ketiga, berkumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Ya, perhatikan baik-baik. Kemudian, anak-anakku semuanya, yang keempat, mencuci wajah 3 kali yang rata. Ya, seluruh wajah. Kemudian yang kelima, mencuci kedua tangan dari ujung jari sampai siku-siku 3 kali. Kanan dulu, kemudian kiri, ya, sampai siku-siku, perhatikan. Yang keenam, mengusap kepala dan kedua telinga 1 kali saja. Kemudian anak-anakku semuanya, yang ketujuh, mencuci kaki sampai mata kaki 3 kali. Kanan dulu, baru kemudian kiri. Selesai berwudu, kita berdoa. Doa setelah wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fiikum.